Okay, are you ready? Have you typed the caption or the title of the article written by Corey Miller? Okay, type it and we'll find like this and select the title. Then what we can do, we ask Google to translate it. Google Translate. Okay. All right. So first of all, let us pronounce this title. Okay, first, how to pronounce want. Yeah, want to, we can pronounce wanna. Wanna live 20 years longer? Yeah, try to read it several times and imitate the pronunciation of the AI, this computer. So, wanna live 20 years longer? Study finds 8 habits that can lengthen your life. Habits. Okay. Nah, sekarang kita melihat struktur kalimat ya. Sebenarnya kalau wanna live 20 years longer itu bukan sebuah kalimat tanya yang lengkap, yang benar. Tapi karena ini judul ya nggak ada masalah. Yang semestinya adalah do you wanna live 20 years longer? Tapi karena ini, sekali lagi karena ini adalah judul, sah-sah saja ya kalau dia menuliskan I wanna live 20 years longer, karena judul itu harus menarik perhatian reader untuk dia klik ya. Baik, study finds. Nah, sekarang kita ingin coba mencari di mana subjek dari kalimatnya, karena sebuah kalimat yang sempurna itu ada subjek, ada verb, ada objek, ada complement. Atau terkadang kata kerja itu tidak membutuh objek atau dan complement, tapi terkadang juga sebuah kalimat itu membutuhkan objek dan complement. Di sini sebagai subjeknya adalah study. Yang verbnya mana? Verb adalah find ya, finds. Jadi kalau kita lihat terjemahannya, studi menemukan apa yang ditemukannya, 8 habits. Jadi habits ini adalah kebiasaan, karena dia banyak plural, dia ditambah s. Artinya ini artinya bisa dihitung, countable noun. Nah, habit yang seperti apa ya? Study find 8 habits. Habit yang seperti apa? Ya, yang dimaksud adalah habits or 8 habits yang that ya, menerangkan ini, that can lengthen your life. Jadi di sini ada auxiliary verb can, atau ketika kita baca itu can-nya itu bisu ya, that can lengthen, memperpanjang, dari kata-kata dasar long, panjang, tapi sebagai verb lengthen, memperpanjang. Memperpanjang apa? Nah, di sini objeknya adalah your life. Ya, yeah, your life. Jadi hidup Anda. Okay, let's try to read it again. Wanna live 20 years longer? Study finds 8 habits that can lengthen your life. Baik, sekarang kita masuk ke analisa kalimat, atau kita bisa lanjut ke analisa dari sebuah paragraf ini. Kita tahu bahwa dalam sebuah paragraf ada kalimat topik. Ya, kita harus cari kalimat topik itu. Karena dengan kita mengetahui kalimat topik, kita bisa memprediksikan ya, kita bisa membayangkan apa yang akan dibahas oleh author, oleh penulis pada paragraf-paragraf
Berikutnya, apakah ada di kalimat pertama? Coba kita lihat. Living a long, healthy life is the goal for many people, but research is still uncovering exactly how to do just that. Ini is not a simple sentence. Why? Because there are two independent clauses connected by what we call it connector. Jadi ini adalah sebuah kalimat compound banyak. Karena ada satu adalah independent clause, connector, dan independent clause. Apakah ini kalimat topik? Coba kita lihat. Ya, sebuah kalimat topik itu ada topiknya dan ada controlling ideas. Saya tidak melihat di sini topiknya apa, ya. Topiknya. Tapi ya, hanyalah sebuah pernyataan umum. Kita tidak akan menjumpai tentang impian di dalam paragraf-paragraf berikut. Oleh karena itu, kita melihat pada kalimat berikutnya. A large new study has singled out 8 behaviors linked to longevity, and they are all surprisingly doable. Kita lihat di sini. A large new study, ini adalah subjek, has singled out. Berarti ini kalimat yang kalau pada pelajaran learning English my way, kita lihat ada has di sini dan ada kata kerja bentuk yang keempat, has singled out. Ini telah mengungkapkan, ya. Apa yang diungkapkannya? Ya, 8 behaviors, yaitu 8 ya kebiasaan, 8 kebiasaan. Nah, kalau begitu kita mendapatkan di sini topiknya adalah tentang studi tentang 8 kebiasaan. Linked ini dikaitkan atau dihubungkan. Sebenarnya antara behaviors dan link kita bisa menuliskan which are linked ya to longevity. Jadi tapi kita bisa hilangkan itu sehingga ini linked to longevity pada umur panjang. Nah, kembali kita jumpain sebuah konektor ya. Tetapi konektor yang mendukung kalimat yang pertama, oleh karenanya ini juga adalah sebuah kalimat compound. And they are all surprisingly doable. Dan mereka ini, ya, the 8 habit itu, ini bisa diimplementasikan, ya, bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita sudah menemukan. Jadi kita akan bisa membayangkan bahwa pada paragraf-paragraf berikut author ya penulis ini akan berbicara tentang apa sih eight factor itu yang akan nantinya bisa dijalankan atau diimplementasikan yang pada video yang lalu telah kita jelaskan. Nah, even better, apakah ini lebih baik? Ya. The researchers found that adopting this habit at any time can help improve longevity and the quality of your life. Nah, di sini penulis mengatakan para peneliti ya untuk menjawab even better. Nah, para peneliti dalam hal ini telah melakukan studi pada veteran ya usia waktu itu berapa ya 40 sampai 99 tahun ya found dari kata-kata find to find adalah menemukan karena penelitian ini yang menemukannya adalah peneliti tentu. Tapi pada waktu yang lalu, karena itu dilakukan pada waktu yang lalu penelitian ini. The researchers found that, ya,
Adopting this habit at any time, ya, dengan menjalankan kebiasaan ini pada setiap saat can help. Ini dapat membantu memperbaiki longevity, ya, umur panjang. Nah, di sini ada dash. Dash adalah additional information. Instead of dash, you can put comma or another mean of additional information, like word or phrase in the bracket. Jadi dalam hal ini dia menggunakan dash and the quality of your life. Jadi barangkali dia ingin menjelaskan longevity itu lebih tepatnya pada bagaimana memperbaiki kualitas hidup. Yang pada video yang lalu kita terangkan tentang kualitas hidup manusia itu sebenarnya adalah keberkahan hidup. Sebuah nikmat yang kita terima sekecil apapun, lalu kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Ditambah, ditambah, ditambah. Itulah dia the quality of life. Jadi kalau studi ini mengatakan ada perpanjangan, ada pertambahan usia 24 tahun, bisa juga diartikan dalam 24 tahun dia akan bisa membuat quality of life-nya itu even better, lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, itu saja. Semangat para mahasiswa, para pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Baik untuk percakapan, untuk tulisan ya, terutama tulisan ilmiah, atau adalah untuk percakapan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.